Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Youtuber yang berhati mulia, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulil karim. Para youtuber yang berhati mulia, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan hidup kita, memberikan umur kepada kita untuk menambah kebaikan lagi dan lagi, lagi dan lagi, sampai nanti kita tiada lagi. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan asbab hidayah buat manusia seluruh alam. Para youtuber yang berhati mulia dan para penonton YouTube dimanapun kalian berada, kita akan lanjutkan lagi tentang nikmat Allah. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Nikmat hidup. Nikmat hidup sebelum menjadi sebujur bangkai. Jadi nikmat hidup sebelum menjadi sebujur bangkai. Ini saya ambil dari lagunya Bapak Haji Roma Irama, Bapak Haji Roma Irama, sekaligus beliau juga ustadz, yang mana sering memberikan tausiah-tausiah kebaikan, ceramah-ceramah kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan, baik kepada saya melalui media sosial ataupun kepada kita semua, yang mana selain daripada beliau seorang penyanyi, juga beliau ini seorang pendakwah juga. Ini saya mengambil judul yang sampai sekarang ini masih menjadi pencerahan juga buat saya, yaitu tentang lagu Sebujur Bangkai, yang mana syairnya sedikit saya bacakan ya. Ini baca nih, pakai api satu lagi. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Jadi ini Masya Allah, luar biasa nih. Ketika badan sudah tidak ada nyawa, siapa lagi yang mau nemenin kita? Anak istri saja, ya mungkin kita sehari, maksimal 2 hari. Kadang nggak sampai 2 hari tuh. Sudah harus disegerakan dibawa ke kuburan. Kenapa? Karena nyawa kita sudah tidak ada. Itu sudah jadi bangkai. Walaupun itu rumah kita yang buat, kita yang nyarikan rezekinya, kita yang jadi asbab rumah kita jadi. Tapi kalau ketika rumah kita jadi, kita sudah tidak ada nyawa lagi, maka kita tidak boleh tinggal tuh di rumah kita. Walaupun hanya ya tadi 2 hari. Maka ini menggelitik sekali Masya Allah, ya kan? Syairnya yang beliau sampaikan. Saya ulangi ya, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Itu. Hari ini kita korban waktu kita, diri kita, harta kita buat anak dan istri kita. Tapi ketika itu ketika nyawa kita sudah diambil sama Allah, Masya Allah. Apakah mereka mau menemani kita di kuburan? Enggak, mereka pasti kembali.
Maka ini Masya Allah, lagu ini kalau kita renungi dalam hati saya ini Masya Allah, perenungan terus, ya Allah, kalau saya nyawa saya nanti tidak ada, apakah engkau mau meridoi kematian saya, ya Allah? Yang jelas tadi udah, hanya tiga yang mengikuti kita ke kubur. Pertama siapa? Harta benda. Kira-kira harta benda yang kita punya mau kita bawa? Enggak ada yang ngizinin harta benda kita dibawa. Sekalipun itu kos kaki bolong kita. Ya kan kita punya kos kaki nih, kita pesen sama keluarga kita, sama istri kita, mana kita. Wahai istriku, wahai anakku, nanti kalau bapak mati, tolong pakaikan kaos kaki bolong ini di kaki bapak. Kira-kira dibolehin kagak boleh. Padahal itu apa? Kaos kaki bolong. Kaos kaki itu udah bolong. Tapi ketika nyawa kita sudah tidak ada di badan kita, kita sudah jadi sebujur bangkai. Rumah gak dibawa. Itu harta benda gak dibawa. Bahkan harta kita tadi itu hanya sebuah kaos kaki bolong, gak boleh dibawa. Yang kedua, harta yang menemani kita, apa yang membawa kita ke kuburan ini, yang kedua adalah anak istri yang menemani kita sampai kuburan. Sampai kuburan aja masuk lubang pun belum tentu mau. Ya kan? Bisa jadi kalau anak kita soleh, insya Allah mau dia menguburkan kita. Tapi kalau anak kita enggak soleh, anak kita salah, dia pasti nyuruh orang, bisa jadi memasukkan kita ke liang lahat. Itu yang kita hari-hari katanya saya nyari rezeki buat anak saya, nyari rezeki buat istri saya, enggak dibawa. Itu tadi yang pertama harta benda, yang kedua anak istri. Yang ketiga yang menemani kita apa? Iman dan amal, perbuatan baik kita. Iman kita, amal kita nih yang kita bawa. Maka ini para YouTuber yang berhati mulia, para penonton YouTube dimanapun kalian berada, jangan sampai umur kita yang sisa ini, kita gak tahu umur kita, lusa, besok, bahkan setelah video ini selesai, saya tidak ada, Masya Allah. Ini menggelitik sekali nih lagu ini. Lagu sebujur bangkai. Maka insya Allah ya, kita kalau kalian suka dengan video ini, ya kan, boleh dikasih komentar. Komentar yang positif, ya biasa ya. Terus juga kasih like, kasih jempol, ya kan. Terus juga share kalau berharga, ya kan. Terus juga jangan lupa subscribe dan senggol sebelahnya. Jadi ketika saya upload lagi, begini ada lanjutannya nih, karena liriknya baru bait pertama nih. Saya bacakan bait kedua nih sebelum ditutup. Secepatnya jasad dipendam. Diulangi lagi di lirik ini. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.